ribuan terima kasih kepada para rakan media ya, yang sentiasa kami panggil untuk membantu. Sidang akhbar kita hari ini adalah berkaitan dengan perjalanan undang-undang ya. Saya rasa kita dijamin oleh perlembagaan negara ya, bagi mendapatkan keadilan, keselamatan dan apa jua yang masyarakat perlukan. Tapi ada kalanya pelaksanaan undang-undang itu mungkin juga dilihat daripada ataupun dikendalikan oleh orang tertentu yang melihat daripada sudut tertentu. Dalam kes ini ia melibatkan ada saudara-saudara kita di sini yang ada di depan ni, berkaitan kes yang melibatkan kes curi kosmetik di Johor Bahru, di Kota Tinggi. Berapa bulan ni? 6 bulan dulu. Jun lepas, yang mana mereka telah mengambil barang daripada satu supermarket dan bernilai dalam RM2,000, dan sesudah itu mereka terfikir atau sedar balik, dah sampai ke rumah dan mereka nak menghantar balik kosmetik itu, dan di masa itulah mereka ditangkap. Jadi itu fakta nombor dua lah, satu ambil, satu nak bagi balik ya. Dan mereka telah di charge dan dibawa ke mahkamah magistrate, dan atas mungkin pendakwaan yang dibuat oleh IO masa itu, mereka telah dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara. 6 orang eh? 5 orang eh? Jadi kita tidak hendak mempersoalkan keputusan ya, pasal ini mungkin termaktub dalam undang-undang, maknanya pencurian kena sekian-sekian ya. Tapi apa yang kita nak lihat di sini, hendak mencari interpretasi dan juga keadaan sebenar punca menjadinya perkara ini hari ini. Memang kalau kita ikut dalam Islam, kalau mencuri barang hukumnya kerat tangan, oleh kerana ia melibatkan isu kemanusiaan. Jadi kita lawyer pergi buat presentasi dan berjumpa membuat rayuan di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, dan alhamdulillah yang arif ya, hakim Datuk Muhammad Sofian ya, telah telah mengenepikan hukuman asal 3 tahun dan melepaskan kelima-lima orang itu, antaranya atas hujah yang apa yang dibuat adalah berlebihan dalam keadaan yang mungkin agak pelik, dan sebenarnya pun keluarga ini hendak membayar denda, hendak membayar ganti rugi kepada kedai tersebut. Tapi kira je, saya dimaklumkan tidak dibenarkan ataupun dihalang oleh pihak tertentu. Okey. Jadi alhamdulillah mereka telah dilepaskan, tetapi yang kita hari ini yang kita nak bawa perhatian, nak buat rayuan kepada mereka yang berkenaan supaya consider balik. Apa yang terjadi adalah pihak pendakwa raya, tak silap saya, pendakwa raya memohon untuk membuat rayuan ke atas keputusan yang dibuat oleh Tuan Hakim, dan hendak dibawa kes ni kembali ke, atas dasar hukuman tak cukup. Ditahan di kedai ketika memulangkan barang. Ini adalah antara fakta-fakta yang diambil kira semasa di Mahkamah Rayuan Kota, Mahkamah Rayuan Johor Bahru. Hakim Datuk Muhammad Sofian mempertimbangkan benda-benda ini yang tidak dipertimbangkan semasa di Mahkamah Magistrate Kota Tinggi sewaktu hukuman asal 3 tahun dijatuhkan. Pertama, mereka ditahan ketika memulangkan barang. Ya, kedua, setelah barang dipulangkan, pihak
tuan punya kedai menuntut ganti rugi sebanyak RM13,000, iaitu hampir 5 kali ganda daripada barangan yang dipulangkan dalam keadaan tidak rosak, yang bagi saya tak masuk akal lah, ya. Dan kemudian usaha untuk menuntut ganti rugi itu dihalang oleh pihak tertentu kerana mahu hukuman dijatuhkan juga, hukuman tindakan undang-undang dikenakan juga ke atas mereka ini. Dan seterusnya, semasa di mahkamah, mereka terus plead guilty. Mereka perlu terus mengaku bersalah, ya. Dan mereka tidak dibenarkan membuat sebarang rayuan ke atas hukuman. Maknanya tak ada tanya nak merayu apa-apa, tidak, mereka tidak dibenarkan buat rayuan. Dan yang terakhir sekali, saya rasa hukuman yang diberikan kepada mereka hanya hukuman penjara sahaja. Tidak ada atau denda. Sedangkan ada satu lagi kes di Johor juga, pukul anak umur 3 tahun, seorang bekas suami memukul anak 3 tahun, akhirnya dihukum 5 bulan penjara atau RM1,500. Jadi di manakah pertimbangan keadilan di antara kedua-duanya? Anak ni kesan implikasi dia lama, ya, bapak dia yang pukul dia, tapi denda RM1,500 selesai. Sedangkan dia, mereka ni mencuri, memulangkan balik barang, didenda 3 tahun penjara. Tetapi sekarang ni pihak pendakwa raya pula membuat rayuan untuk mengenepikan hukuman tu, maknanya nak pastikan juga mereka ni masuk penjara. Jadi itu yang saya rasa kurang peri kemanusiaan kat situ sikit lah, ya. Jadi saya mengharapkan supaya seharusnya Timbalan Pendakwa Raya dan juga Magistrate lah, supaya melihat benda ini secara serius, kerana dia tak jadi munasabah. Contohnya hari ini orang yang dikatakan bersalah apa ni masuk penjara lah, tapi orang yang bersalah dibebas atas sebab-sebab mempunyai wang ringgit dan connection. Dan benda ini seharusnya dilihat secara serius,